Halo, selamat sore Bapak Ibu. Sekarang saya sedang berada di Serang, Banten nih. Sekarang saya lagi check-in di Hotel Pesona Krakatau. Saya check-in di hari Kamis, kebetulan besoknya tanggal merah. Per hari di sini check-in 600 ribuan ya. Bisa check-in lewat Traveloka. Oke, sekarang kita review kamarnya. Ini kamarnya. Ini kamar mandinya. Ada wastafel. Ini ada lemari. Cukup besar lemarinya. Lalu ada kulkas mini. Disediakan welcome drink, ada kuah, gula pasir, Nescafe, kopi, teh, ada gelas, ada sendok, ada tisu, ada TV, ada meja panjang, ada kursi, ada teko elektrik, telepon, lampu. Kamar ini pinggir pantai banget. View-nya gokil sih. Jadi kalau liburan di sini tuh kesannya kita lagi berada di kapal krus di pinggir pantai banget. Cuma bedanya kalau kapal krus itu kan kapal pesiar, dia di tengah laut, cuma kita di pinggir laut bedanya. Sekarang kondisi lagi hujan nih guys. Brosur Pesona Krakatau www.pesonakrakatau.com. Ini ada penampakan hotelnya. Terus di sini juga menyediakan cottage villa ya. Harganya 3,8, 2,5, 1,3, 2,4, 1,9. Ini harga red hotel untuk COD 1,3, extra person charge atau extra bed tambah 300.000 per orang. Ini penampakan villanya, ada banana boat juga kalau pemain, ada kolam renang, jet ski. Lalu di sini ada meeting room. Untuk event juga, untuk acara pernikahan, lamaran, dan lain-lain. Romantis ya. Oke, sekarang kita mau coba explore malam sekitaran hotel. Ada apa aja sih? Ini kecil-kecil berani banget nih. Mau explore malam-malam nih, kecil-kecil nih, hebat. Oke deh, langsung deh kita coba explore. Ayo, kita explore. Mental. Kita mandu nih. Ini pinggir pantai banget. Sholat di pinggir pantai kayak lebih khusyuk guys. Ini restorannya ya. Ini sambil makan. View-nya tuh ke laut banget.
pasirnya tanpa karang. Nah, ini villanya nih. Ini penampakan kolam renang, guys. Oh iya, oke. Ini penampakan villanya di malam hari. Oh, ini bisa buat nih acara buat pernikahannya di sekitar sini kayaknya nih. Cocok banget sih, kayak di Jimbaran Bali gitu ya. Nah, ini villanya. Kita mau kemana, Aska? Kita mau ke kolam renangnya. Ya, tapi besok ya kita berenangnya ya. Oke. Oke, oh ini tempat bilasnya nih. Nanti besok kita review juga nih ruang bilas. Hei, ayo kita ke kolam renang. Nah, ini arah, oh ini villa-villanya. Penampakan villa di malam hari. Ini ke arah kolam renang nih, guys. Nah, ini kolam renangnya. Seru banget. Yang dalam ini yang enggak. Mana yang dalam? Oh, itu yang ujung yang ini yang cetek ya? Yang cetek yang mana? Oh iya, ada gambar apa tuh, Aska? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ada apa tuh, ah? Jadi santai-santai di sini sambil nge-view kolam renang. Dalamnya enggak ada pengaman. Ada, oh iya ada ininya ya. Dikasih apa nih? Ban-ban. Ayunan. Ada ayunan juga, guys. Ayunan, prosotan, seru banget. Ada juga disediakan tempat cuci tangan. Oh, kira-kira. Kira-kira, Pak. Aska bohong. Orang digerakin sama dia, Yunan. Oke, sekian view explore keliling hotel dan villa di malam hari. Besok kita lanjut deh. Berenang yuk. 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 Mau, mau. Mau. Oke, Hawa mau berenang nih. Ye, tepuk tangan lu dong, tepuk tangan. Senang gak, senang? Yes. Berenang aja. Awas.
ombak nih, wah ombak. Bang Adam, Bang Adam, masuk vlog nih. Mau kemana wah? Oh berenang dong, berenang dong. Gaya renang dong, gaya renang. First hawa ke pantai. Ntar dulu nih liatin adenya dulu. Ini masih bingung mau ngapain ya. Diam aja deh. Air, air. Ya. Yeah.